Ashhadu an la ilaha illallah. Menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Irhami. Mudah-mudahan keluarganya bisa tabah terhadap kejadian ini, dan juga dari pihak sekolah saya juga tadi menekankan supaya lebih memonitor perkembangan dari dan pergaulan dari anak didiknya, seperti dari anak kita ini tidak dalam kondisi yang wajar seperti itu. Namun demikian, selain menyerahkan kepada pihak kepolisian, kami juga saya tadi meminta kepada teman-teman guru agar melakukan membantu untuk mencari informasi, menggali informasi kepada teman-temannya.